jadi kangen sama papa. Papa jangan pergi lagi. Kamu ngapain kesini, sayang? Mari, Pak. Waktu sidang akan segera dimulai. Sama sama papa, lepasin saya. Sama sama papa. Papa! 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 Saya Andre, pengacaranya Benny. Ada yang bisa saya bantu? Saya minta izin bicara empat mata dengan tersangka, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya cuma mau mengingatkan kamu supaya kamu memegang janji kamu untuk menjebloskan Rika dan Siska. Seperti yang kamu bilang ke saya waktu terakhir kali kita ketemu di kantor polisi. Dan saya akan pegang janji saya untuk meringankan hukuman kamu. Sorry. Gua nggak mau ngomong sekarang. Gua bakal tutup mulut pengadilan. Sampai gue ditemuin sama anak gue. Gue mau ketemu dia sekarang. Tenang, akan saya atur. Saya akan minta izin polisi. Tapi, boleh saya tanya satu pertanyaan? Tanya apa? Umur berapa kamu nikah? Kalau di pengadilan dipertanyakan, ini akan mempersulit kamu. Karena kamu terlalu muda untuk punya anak seusia dia. Bisa jaga rahasia? Itu janji saya. Dia itu anak diri gue. Tapi dia gak pernah tahu kapan gue nikahin ibunya. Yang dia tahu, gue ini benar-benar papahnya yang baru pulang dari luar kota. Tapi gue sayang sama dia. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Cinta, meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu, warnailah hidupmu yang akan saya. Aduh, tenang aja deh. Dia tuh di dekat-dekat sini. Anak saya? Aduh, nih orang tuh dibilangin gak ngerti-ngerti juga ya. Udah gue bilang tenang ya, tenang dong. Bentar lagi juga anak lo tuh balik lagi ke sini. Emang dia goblok apa? Masuk. Masuk, masuk cepetan. Wah, emang cara kayak gini bakalan berhasil ya? Pikiran kamu tuh gak bisa positif. Dari tadi pesimis mulu. Kalau kamu gak punya jalan keluar, gak usah gerecokin pikiran mama. Yang penting sekarang mama udah ngelakuin sesuatu. Jadi gak usah banyak komentar sebelum melihat hasilnya, ngerti? Oh ya, tadi kamu kan maksa-maksa supaya si Maya itu tenang kan? Hah? Ayo, coba. Coba lakuin sendiri seperti apa yang kamu omongin sama orang lain. Ayo coba. Papa. Gimana kabar kamu? Baik, Pak. Siapa anak itu?
anaknya Benny. Anaknya Benny? Kenapa? Setahu saya, Benny belum pernah nikah. Lagian kalau udah nikah, masa sih anaknya segede itu? Kamu kesini sama siapa? Saya kesini sama Mama. Mama di mana? Di luar sama Bu Derika, sama Mbak Bawang Merah. Papa kenapa? Oh, enggak. Ngapain Bu Derika sama Siska sama Mama kesini? Bu Derika sama Mbak Bawang Merah bilang, dia kenal sama Papa. Dua-duanya baik sekali, Pak. Saya dibawain coklat macem-macem. Mama ketemu mereka di mana? Di rumah. Waktu saya sama Mama lagi main sama Oma. Terus, sekarang kamu ngapain nemuin Papa di sini? Saya disuruh bilang sama Papa. Bude janji mengurusin Oma, Mama, sama saya. Kalau Papa nggak jelek-jelekin Bude sama Mbak di pengadilan. Oma di mana sekarang? Tadi malam diajak Bude Rika nginep di rumah saudaranya Bude. Cukup, Pak. Karena sidang akan segera dimulai. Yaudah. Kamu sekarang balik aja ke Mama. Bilang sama Mama kalau Papa baik-baik aja. Ntar, kalau urusan Papa udah kelar, Papa akan pulang. Ya? Terus juga bilang sama Bude, Papa terima pesannya. Iya, Pa. Yang saya pikirkan bukan seberapa besar anaknya, tapi ada apa di balik kemunculan yang tiba-tiba. Sayang, gimana? Pesan Bu Derika udah disampein belum sama Papa Benny, ha? Udah, Bude. Pinter, ya. Terus Papa Benny bilang apa? Dia bilang dia nerima pesannya Bude. Saya mengakui dengan jujur semua kejahatan yang saya lakukan. Saya emang orang jahat, dan saya bersedia untuk menerima hukumannya. Semua berawal sewaktu Rika dan Siska meminta saya untuk merawat papahnya Bawang Putih, Pak Indra, sewaktu dia dalam keadaan koma. Tapi, begitu saya melihat Pak Indra itu orang kaya, saya jadi tergoda. Saya jadi ingin memiliki kekayaannya. Siska dan Rika tidak tahu apa yang di pikiran saya. Silakan. Saya mohon diberi waktu untuk bicara dengan tersangka, Pak Hakim. Saya merasa dia berada di bawah tekanan karena apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada saya. Permohonan disetujui. Untuk sementara, peradilan ditunda 1 jam. Alia, barusan saya lihat Rika dan Siska membawa seorang anak kecil dan ibunya. Sepertinya itu anaknya Benny. Kamu tenang saja. Saya akan cari tahu kemana Siska membawa mereka. Putri, bisa nggak Putri bawa mereka ke sini supaya ketahuan betapa jahatnya Rika dan Siska? Saya akan coba. Kamu tunggu di sini. Kenapa kamu memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang udah kita sepakati? Apa alasan kamu melimpahkan semua kesalahan mereka ke kamu? Apa kamu mendapat tekanan dari Rika dan Siska supaya mereka tidak terlibat? Saya tidak mendapat tekanan dari siapapun. Semua yang saya katakan itu benar-benar. Saya sudah memberikan pengakuan dan saya tidak akan mengubah pengakuan saya. Saya rela menerima hukuman apa saja yang diberikan kepada saya. Saya yakin sikap Benny barusan ada kaitannya dengan anak itu. Pasti anak kecil itu menyampaikan pesan dari Rika dan Bawang Merah kepada Benny. Pesan mereka sesuatu yang dapat diterima oleh Benny. Kita nggak bisa berbuat apa-apa.
karena kita nggak punya bukti. Itu hanya dugaan. Kita juga nggak melihat hubungan antara Rika dan Siska dengan anak tadi. Ini pasti kerjanya Siska dan Rika. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya mungkin aja, tapi kita nggak punya bukti. Kalau aja kita bisa menghadirkan mereka di dalam sidang nanti, pasti... Kita hanya punya waktu 2 jam sebelum sidang dimulai. Apa yang bisa kita lakukan dengan waktu sesingkat itu? Kami kemana? Ya ke tempat yang disuruh sama Benny lah. Benny nyuruh kamu bawa kami kemana? Duh, jangan berisik deh, gak usah kebanyakan nanya. Ntar juga lo berdua bakalan tahu. Dan gue yakin, lo berdua pasti bakalan suka banget sama tuh tempat. Mas, saya tahu Mas marah sama saya, Mas. Saya sadar kebodohan saya, Mas. Sadar! Saya dan Siska kepancing, Mas, dengan omongannya Benny. Dia itu benar-benar iblis, Mas. Iblis! Dia meyakinkan kami kalau Mas katanya adalah Toing. Tapi belakangan kami benar-benar sadar, Mas, sadar kalau Mas adalah Indra Pratama yang sesungguhnya. Mas adalah suami saya. Mas, Benny telah memancing kita, Mas, mengadu domba kita untuk mengeruk keuntungan dari kita, Mas. Mas, saya bisa melakukan hal yang lebih menjijikan lagi untuk mendapatkan uang yang banyak. Gue bilang suruh anak lo tuh diam, pusing tau gak sih gue? Dia tuh emang begini kalau lagi lapar. Bilang dong dari tadi. Tunggu di sini. Kalau lo berdua coba-coba keluar, gue bakalan tahu karena alarm gue bakalan bunyi. Dan hukumannya, lo sama anak lo bakalan gue bikin menderita. Jika anak dan istri Benny tidak kembali, kita dalam masalah besar, Pak. Tapi kan sekarang sudah terbukti kalau saya ayah kandung Alia. Saya akan tetap memberikan keterangan kalau Rika dan Siska anaknya telah memperlakukan Alia dengan kejam. Tapi itu terjadi saat Bapak dalam keadaan koma. Tidak ada saksi yang bisa memberatkan Rika dan Siska. Satu-satunya yang bisa bersaksi hanyalah Benny. Tapi Benny malah memberikan kesaksian yang meringankan mereka. Beli nih. Nih. Ya. Lagi. Ini tiga. Ya, kita beli minum aja yuk.
Sekarang cepat bawa mereka ke ruang sidang. Makasih, Putri. Mari Mbak ikut saya. Saya tahu Mbak habis diculik sama Siska dan Rika, tapi sekarang Mbak aman. Lebih cepat Benny tahu kalau Mbak udah bebas dari mereka itu lebih baik. Mari. Akan dilanjutkan. Pak Hakim, pengakuan saya tetap sama. Saya tidak akan melempar kesalahan saya kepada orang lain. Sayang, mereka tuh ada di sini. Yang bener, Mah. Ya bener lah, ngapain juga sih Mama bohong? Walaupun mereka naik taksi, tapi sekarang seharusnya mereka belum nyampe. Kamu tuh lupa apa ya? Hah? Kalau si Bawang Putih itu memang punya jin piaraan yang bisa ngelakuin apapun yang gak masuk akal. Sayang, tapi denger. Walaupun istri dan anaknya si Benny itu ada di sini, si Benny gak ngelibatin kita. Waktu kamu pertama kali bicara di depan hakim dan memberikan kesaksian yang membebaskan Rika dan Siska dari jeratan hukum, saya sadar ada yang salah. Saya sadar bahwa kamu berada di bawah tekanan. Dan cara yang paling mudah bagi Rika dan Siska untuk menekan kamu adalah dengan menyandra anak dan istri kamu. Tadi kamu lihat sendiri, anak dan istri kamu sudah dibebaskan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk takut sama Rika dan Siska. Lu emang pengacara yang hebat. Tapi sehebat-hebatnya lu, masih kalah sama otak busuknya Rika sama Siska. Mereka masih menyandra mama saya. Harusnya kamu bilang dari sebelumnya. Gua gak pernah nyangka aja. Selama ini gua sembunyikan keluarga gue. Tapi bisa ditemukan juga sama Rika sama Siska. Gue emang bukan orang baik-baik. Gue ngelakuin semua ini bukan demi kesenangan gue. Tapi gue lakuin semua ini untuk menghidupin keluarga gue. Gue sayang sama keluarga gue. Gue lebih sayang keluarga gue daripada diri gue sendiri. Gue lebih pasang diri gue sendiri daripada ada anggota keluarga gue yang disakitin. Tapi... Gak ada tapi-tapian. Gue gak mau mengorbanin keselamatan keluarga gue. Saya akan jaga mereka. Lu gak usah ngomong kayak gitu. Waktu itu aja, waktu lu coba melindungi Alia, lu sering banget kecolongan. Lu gak tahu pikiran mereka. Mereka bisa berbuat apa aja. Sehebat-hebatnya mereka, pasti ada peluang. Gua gak mau berandai-andai. Gua udah capek. Mungkin ini emang saatnya gua nerima kenyataan, dan gua harus terima kesalahan gue. Sebelum Mas makan siang, Mas makan ini dulu ya buat ganjelan. Lebih baik saya kelaparan daripada saya makan masakan kamu. Mas, apa yang saya lakukan selama ini karena saya diancam oleh Benny, Mas. Itu semua bukan karena keinginan saya. Walaupun begitu, saya sangat menyesal sekali, Mas. Saya merasa berdosa. Mas, makan ya. Nanti kalau Mas nggak makan, nanti Mas sakit lagi.
Silakan Mas marah sama saya. Silakan caci maki saya, Mas. Kalau perlu gampar saya. Gampar saya, Mas. Kalau itu bisa membuat Mas lebih lega. Tapi jangan siksa saya dengan seperti ini, Mas. Saya melakukan semua ini dengan hati yang tulus. Mas, maafkan saya, Mas. Lepas! Saya tampar kamu. Percuma buang tenaga untuk perempuan seperti dia. Dia terlalu kotor untuk Bapak sentuh. Dia bukan cuma jahat terhadap Bapak sekeluarga, tapi dia juga tega menculik anak dan istri Benny. Apa? Menculik anak dan istri Benny? Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin karena setahu saya Benny itu masih bujangan. Percuma kamu bersandiwara. Benny telah menyelamatkan kamu dan anak kamu dari jeratan hukum karena kamu telah menculik ibunya Benny. Jangan, jangan dengerin omong kosongnya Benny. Benny itu takut menyeret saya karena dia nggak mau semua kejahatannya saya beberkan. Percuma berdebat dengan perempuan ini. Lidahnya bercabang. Saya sudah muak. Saya mau ceraikan dia. Mas, dengan tertangkapnya Benny, maka saya dan Siska sudah terbebas dari ancaman, Mas. Tolong, Mas. Tolong berikan saya kesempatan yang kedua agar saya bisa membuktikan pengabdian saya kepada keluarga, Mas. Kesempatan kedua kamu untuk menjadi istri sudah habis. Kamu cuma punya kesempatan kedua untuk menjadi janda. Baik, saya bersedia diceraikan. Tapi sebagai seorang istri, saya minta harta godok ini separuh dari harta Mas. Saya tidak akan memberikan kamu satu sen pun. Saya rasa pengacara Mas lebih tahu apa yang jadi hak saya sebagai seorang istri. Mama maksa untuk minta harta gono gini sebesar 50% dari kekayaan dia. Ah, serius lah? Ya serius lah sayang. Oh jelas. Tadinya pas aku pikir keluarga Benny itu pada kabur, kita bakal masuk penjara. Tapi sekarang karena Mama, kita nggak bakal masuk penjara. Bahkan kita bakalan dapat istana. Istana merdeka. Tahu bakalan kayak gini, kita kan nggak perlu mah repot-repot nyulik keluarga Benny. Sayang ya nggak gitu dong. Kita tetap harus nyulik ibunya si Benny itu. Soalnya dia itu kunci mulutnya si Benny. Nanti kalau nggak disandera, dia nyanyi lagi di pengadilan, ya kan? Ya pokoknya gimana pun juga aku tuh bangga sama Mama. Mama tuh hebat abis. Jelas dong, Rika Sumanto. Dia kira Papa sebodoh itu. Dia kira Papa mau menari dengan musik yang dia mainkan. Saya nggak ngerti apa maksud Papa. Papa tidak akan menceraikan dia. Kenapa, Pa? Bukannya kalau dia diceraikan, kita malah bebas dari gangguan mereka. Papa kan tahu sendiri, kejahatan mereka tuh udah keterlaluan. Justru karena Papa tahu jahatnya dia, Papa tidak mau begitu saja menceraikan dia. Maksud Papa, mereka nuntut sebagian harta? Intinya bukan begitu. Kalau bukan soal harta, terus apa dong, Pa? Andre, tolong jelaskan. Kita semua tahu Rika dan anaknya jahat. Dan kamu yang paling banyak menderita akibat kejahatan mereka. Sekarang kalau dia diceraikan dan dapat bagian harta, berarti kebenaran mengalah kepada kejahatan. Dan untuk orang serakah seperti Rika, seberapa banyak pun harta yang dia dapat tidak akan pernah cukup. Begitu dia berhasil menggerogoti harta Pak Indra, dia akan mengatur strategi baru untuk terus mendapatkan lebih banyak lagi sampai harta papa kamu habis. Untuk sementara ini, biarkan aja mereka tinggal di sini dulu. Tapi tetap berhati-hati terhadap mereka. Saya akan coba mencari di mana mereka sekap ibunya Benny. Setelah ibunya Benny bisa saya bebaskan,
Benny udah berjanji akan mengatakan yang sejujurnya di pengadilan untuk menyeret Rika dan Siska ke dalam penjara. Sekarang saya tahu kenapa Papa nggak bisa langsung menceraikan Tante Rika. Tapi saya pengen masalah ini cepat selesai, Putri. Terus terang saya udah capek banget. Tapi masalahnya sekarang, kita harus nyari tahu di mana mereka nyembunyiin mamanya Benny. Saya akan coba. Tapi saya tidak berani janji. Karena jarak sangat berpengaruh untuk getaran yang saya keluarkan. Dia diikat di sebuah tempat tidur. Di kamar kosong dan kotor. Di mana lokasinya, Putri? Tempatnya sangat terpencil. Seperti perkebunan yang sudah tidak terurus. Tapi tepatnya saya tidak tahu di mana. Ke sekolah ya? Mau sama-sama tante? Ayo. Hai Al. Sekarang kebingungan karena bokap lo tuh asli atau toing udah selesai. Dan semuanya terbukti karena perbuatannya si Benny. Jadi sekarang udah gak ada alasan lagi kan buat kita musuhan? Udah deh sis, lo kalau ngomong gak usah muter-muter gitu. To the point aja, maksud lo apa? Gini Al, nggak ada salahnya kan kita sama-sama belajar buat saling memaafkan, saling percaya, dan saling ngejaga perasaan. Termasuk ngejaga perasaannya Ferdi. Waktu itu kamu pernah ingat waktu kamu marah sama pengacara saya, terus kamu... Cukup. Kamu nggak perlu ngomong lagi. Karena kamu ganggu konsentrasi belajar saya. Ferdi, kamu kenapa jadi begini? Apa salah saya? Kamu mau tahu salah kamu tuh apa? Oke, saya kasih tahu. Salah kamu tuh egois. Pengkhianat dan munafik. Jangan kamu belagak suci, karena saya tahu siapa sebenarnya kamu. Oh iya, mulai sekarang jangan pernah kamu coba deketin saya. Kalau kamu nekat, kamu akan saya permalukan depan anak-anak. Dan ibunya dari rumah itu, Putri. Tapi kan papa kamu dan pengacara sudah bilang, biarkan saja untuk sementara ini mereka tinggal di rumah sampai kita menemukan ibunya Benny. Saya nggak peduli sama ibunya Benny. Pokoknya saya udah nggak mau satu rumah lagi sama Siska.
Dia masih aja terus-terusan ngejahatin saya, Putri. Dia memperalat Ferry sampai Ferry itu jijik sama saya. Itu hanya reaksi sementara. Siska sudah berhasil mengisi pikirannya Ferdi yang kosong. Nanti, kalau pikirannya Ferdi sudah kembali, sikapnya pasti lain. Tapi kapan? Kapan ingatan Ferdi kembali, Putri? Sampai kapan saya harus nerima kebenciannya Ferdi? Hanya Tuhan yang tahu kapan ingatan Ferdi bisa kembali. Selama ingatannya belum kembali, Siska pasti ngomong macam-macam ke Ferdi. Supaya Ferdi itu benci sama saya, jijik sama saya, Putri. Saya udah gak tahan lagi. Saya akan berusaha secepatnya untuk menemukan ibunya Benny. Supaya Rika dan Siska bisa segera diseret ke penjara. Dan kamu aman bersama Ferdi. Rika, selama kacamata ini belum lepas, saya tidak punya kekuatan apapun yang bisa melawan kekuatan gaib yang selalu menolong Alia. Iya, saya tahu, Tante. Tapi permasalahannya, Tante, permasalahannya. Semua usaha kita, Tante, usaha kita berbulan-bulan sia-sia. Dan bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa dari harta si Indra. Iya, saya sudah berusaha sekuat tenaga saya. Tapi nyatanya juga belum lepas, kan? Memang benar-benar jenius. Tante, kalau kekuatan gaib itu datang mendekat, Tante bisa ngerasain nggak? Oh, pasti, pasti. Tapi nggak pakai tapi-tapian, Tante. Setelah hari ini, kekuatan gaib itu nggak akan bisa lagi melihat matahari terbit. Gaib itu udah datang belum? Kekuatan gaib itu mendekat. Yang benar, Tante. Ya udah, Tante siap-siap ya. Siap-siap ya, Tante ya. Budi kamu atas semua usaha yang sudah saya lakukan untuk membantu kamu. Bantu. Tante, bantuan Tante itu malah bikin susah hidup saya. Tahu begini sih saya nggak bakalan Tante minta-minta tolong sama Tante. Ngaku-ngakunya punya kesaktian. Mana kesaktian Tante, mana? Apa dia benar-benar sudah berubah? Udah berhari-hari, berminggu-minggu nggak muncul-muncul. Kirain bertapa, nambah ilmu. Terus. Tante, lihat nih sekarang, lihat. Tante cuman bikin hidup saya susah. Dengar, Rika. Saya gagal karena memang sial. Nasib saya sial. Tapi itu semua gara-gara hati kamu yang keliwat busuk. Dengarkan, Rika. Sepertinya sekarang saya harus mengingatkan kamu. Berhenti deh menggali lubang untuk menjerumuskan orang. Apakah berbahaya kalau saya bantu dia? Karena feeling saya, pada akhirnya kamu sendiri yang bakal kejeblos. Oh ya? Kamu ingat kan yang dialami Benny? Tuhan tidak pernah tidur. Waduh, hebat. Hebat, Tante Berta, hebat.
banget. Eh, Tante, sejak kapan Tante tuh insaf, ha? Memangnya Tante habis ketemu sama Kiai siapa, ha? Kiai siapa, Kiai siapa? Saya tidak perlu ketemu siapa-siapa untuk membuat saya sadar. Satu saat kamu juga akan merasakan seperti saya. Dan pada saat itu, kamu akan yakin bahwa sadar itu memang indah. Omong kosong, omong kosong! Ini bukan omong kosong. Dengan rahasia saya, bebaskan ibunya Benny. Kasihan dia. Perempuan tidak berdaya itu tidak punya salah apa-apa sama kamu. Tapi kenapa kamu aniaya? Oma, Oma kenapa? Sini saya bantuin. Jangan sayang. Saya pantas menerima hukuman ini. Hukuman apa? Hukuman atas segala kejahatan yang selama ini saya lakukan. Dulu saya tidak sadar bahwa setiap kejahatan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Saya bersyukur sebuah kekuatan aneh sudah membutakan mata saya. Saya harus bantu dia supaya saya dapat semua informasi tentang Alia. Tapi di balik kebutaan itu, Tuhan ternyata sudah membuka hati saya. Sekarang saya ingin hidup baik-baik. Dulu saya sangat suka menyusahkan orang lain. Tapi sekarang saya mulai bermimpi untuk meringankan kesusahan orang. Kalau saja mata saya bisa melihat lagi, saya akan membantu Pak Indra dan si Bawang Putih. Bantu apa? Saya tahu, sayang, di mana ibunya Benny disekap. Kalau saja mata saya bisa melihat lagi, saya pasti akan mengajak Pak Indra dan Bawang Putih untuk membebaskan ibunya Benny. Dan saya akan membantu melemparkan Rika dan Siska masuk penjara. Setiap perbuatan akan selalu mendapat ganjarannya, cepat atau lambat, dan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.